Ini kita nih. Yang ini enak beda kayak biasa. Iya udah, tapi gue cobain. Oh, tapi gue cobain. Belum mandi, guys. Belum mandi, gak? Saya kan cuma mau ngecek aja apa cicilan. Piano ya, Bu. Mertua lagi sibuk ngepon. Spill cemilan dong. Ip, Mak, belum bangun. Ip, belum bangun. Apa katanya aku capek latihan mulu, jadi aku dikasih biskuit biar penyemangat latihan gitu katanya. If Cian ngelatin, ntar lo latihan, aku tidak latihan. Hamin satu biasanya malah latihan banget, istirahat. Gak bisa dijadiin standar, bisa latihan juga, bisa istirahat juga, gak tahu, tergantung sikon. Latihan malam lagi real, gak malam sih, bentar. Sore. Jam 3 nih kayaknya. Jam berapa? Belum lihat. Bentar ya guys, aku mau cut gitu. Jereng jereng jeng. Aku sebentar aja guys.
gue aja tuh kayak sebelum latihan biasa ngapain? Di rumah aja sih istirahat. Makasih Kak Nanta. Sebelum ini istirahat aja di rumah. Orang bakal latihannya, biasanya kan kalau latihan tuh bakalan jadi hari yang panjang gitu, terus menguras tenaga. Jadi mendingan aku tuh istirahat di rumah. Oke kok. Makasih Kak Maya. Pagi. Kenapa? Pasti makan waktu baik. Ini lebih enak. Pagi. Hello beautiful, hi, ohayo. Enggak masih ngantuk sih. Lag banget. Enggak banjir kok, emang ada yang banjir lagi. Ya, Kak Dipta nyariin if ya, berharap di sini ada if. Open the body showroom.
dia nggak mau sama showroom karena Kadita ngatain dia setan. Backgroundnya tumben beda pun iya. Kerennya member masih nyempetin showroom ya, keren. If udah install showroom. Mesem-mesem iya nih bacain komen nih pada gak jelas. Padahal bisa istirahat loh member. Iya karena kan kita harus multitasking ya, istirahat dan showroom. Diimbangi beserta latihan dan teater. Cuma Dita yang bisa marahin member. Lebih tepatnya cuma Kak Dita yang bisa marahin If, ya gak sih? Sarapan udah tadi, sarapan biskuit. Pengen lah malah marahin member juga, mana bisa. Tadi kita gak pernah marah-marah aku. Pilih nanya Ipi mana, masih tidur. Ada SRL bukan? Enakan sarapan langsung nasi padang dulu, tapi nggak jebol itu lambungnya. Gimana bisa dekat sama Anda? Mana tahu ya. Pada apa ya? Nah. Good morning. Lebih suka Aice daripada sushi. Sama suka sih. Sekarang aku udah gak bisa makan Aice lagi deh kayaknya. Soalnya aku makan dikit. Sayang. Rugi makan Aice sekarang. Enggak ngelag. Sudahkah adakah kegiatan hari ini? Ada latihan seperti biasa. Iya nih seperti biasa. Sudah siapkah air mata? Sudah. Saya makan aja pas lagi ultah aja, traktir keluarga. Wih, keren banget.
traktir keluarganya aja. Sorry Bang Jago. Masa gak masuk jurusan akuntansi? Masak. Makasih ya udah di mute. Makan kepiting real biar happy. Nanti aja. Teman dasar akuntansi apa? Apa sama dengan utang tambah modal? Ih, belum tidur kak, belum tidur, belum bangun kak, makanya nggak berisik. Ada spoiler buat show besok dong? Nggak ada dong. Harus apa ya? Ini tuh rahasia dan surprise. Pagi kari di. Gak akan nangis Elma dewasa, dia menangis tuh gak menandakan diri dia masih anak kecil kok. Orang dewasa pun bisa nangis. Makasih mantap. Pagi TV makin oke. Gak nonton dulu real besok, sorry gak mau nangis. Ya ngomongnya sih gitu, ngetiknya sih gitu. Habis itu apply tiket ya. Gak apa-apa. Kak Ewich ya. Belum pulang dari lapang. Pagi Kak Dimas. Kak Dimas sepertinya kemarin tuh gak ada ngomong apa-apa ya. Apa cuman bilang pagi abis itu keluar ya. Cheryl Yohanes Met. Wih, Kak Arif juga datang nih. Seringan nyimak dulu. Nyimak apa abis itu keluar. Besok lo cendat cukup perform bareng. Ada deh. Nggak tau ini tuh.
bikin apa kita? Kalian berinteraksi di sini ya, lumayan deh, seru sih bacain komen. Kalian aktif ya, tapi kalau ketemu pada diem ya. Dika nggak di podium lagi tuh, kata Kak Dimas tuh. Aku dikasih teddy bear sama Stephen, makasih ya. Kak Maya kalau dikasih daruman. Kak Ibe juga, makasih. Aku RS gak tuh. SR sebentar. Sejaman aja lah. Duh, aku lapar. Hai kalori, makan dong kalau lapar. Kak Ridi, kalau goldnya kurang bisa lah harga temen. Tuh Kak Ewich tuh namanya siapa sih? Jiwe sebenarnya. Apa itu tadi, sarapan biskuit, kegiatan jam berapa? Kegiatan jam sekitar jam 3-an lah nanti gitu. panggilan doang, Ewich. Emang nama panjangnya siapa? Ohayo Kamisa. Boleh gak kosin? Boleh. Banyak yang ngomong gitu, cuma bilang nanya boleh apa enggak. Jadi kalau mau kosin, kosin aja, gak usah diizin gitu. Santuy aja gitu. First name di showroom ya, terima kasih ya. Berani boleh VC nggak? Boleh aja. Bulan depan udah VC nggak? Rio nggak tahu. Kan aku nggak tahu. Emang bulan ini ada VC? Tanggal Maret ya? Maret ada ya? Udah gak sih? Nonton kira-kira viewersnya Kak Matthew. Wih, banyak viewers, keren banget. Yuk dapet apa yuk? Asik. Bentar ya guys. Lihat di kamar. Iya sudah bangun.
udah bangun ke kamar aja. Kita mau ke kamar. Allah. Allah anak Allah. Kamu nongol. Seperti ngaca gak? Si If masih tidur. Kan udah dibilang, udah bangun nih ada di sini. Cuman dia masih yang setengah sadar gitu. Jadi dia setengah sadarnya tuh lama. Misalkan dia bangun jam 10, setengah sadarnya tuh sampai jam 11, jam 12. Abis itu dia bener-bener sadar gitu. Boneka Aspir. Gue kenal bonekanya. Gimana kuliahnya? Tanggal 2. Tanggal 1 deh mulai kuliah. Tapi tanggal 1 hari Senin. Tanggal 2 mulai. Terima kasih Kak Maya Octopusnya. Iya, tanggal 2 mulai kuliah. Tapi aku bagus, kebanyakan kuliahnya tuh gak jam 7 sih. Yang jam 7 hari Rabu sama hari Sabtu. Sabtu gue jam 7. Males banget ya. Ih, Kak Matthew kenapa? Kak Matthew, hidung ngucur darah lagi. Oh my god, GPS ya. Semester berapa? Semester 6. Semangat. Tidak ada pun. Tuh ada yang buang ingus. Itu suara If. Kata If kalau suka. Ngigo Eril. Iya, waktu itu ngigo. Ya begitulah guys. Ada nggak momen so sweet bareng Tasya mana? Kita tuh nggak pernah so sweetan gitu tau. Tapi kayak apa ya, paling curhat aja sih. Jadi kayak nggak ada so sweet itu. Tapi kayak mereka, tapi kemarin sih mereka so sweet, termasuk so sweet gak sih kayak gitu. Kayak mereka tahu aku tuh capek banget gitu kan, karena banyak latihan. Terus mereka kasih beliin, Tasya beliin aku minuman, Amel beliin aku makanan gitu. Jadi kayak wow. Ngantuk masuk guys, baru juga bangun.
Ini kuesioner adalah apa if bebas. Saran buat menghamburkan uang. Main saham. Menghamburkan uang di saham. Biar dapat duitnya lagi. Zaman sekarang enggak usah hambur-hamburin duit. Enggak tahu corona sampai kapan. So simpen buat pegangan duit. Terlatihan sampai malam lagi. Mungkin bisa aja. Wih, mana bau. Ah, wangi. Aku gak bau, guys. Cuman sekarang tuh gak boleh hambur-hamburin duit. Kita gak tahu keadaannya sampai kapan. Ngamburin waro bisa kali. Oh iya, wangi bengkoang. If tumben gak showroom, kayak dia bulan ini emang gak showroom deh. Gak showroom ini maulah dia beli tower sama dengan investasi waro. Benar, kalau beli tower namanya langsung diingat, diucapin nih sama semua orang di komen. Aku juga Wika Stephen nih, lempar tower gak ya? Investasi waro, nah dia tirip dan nyopet apa tuh. Kak Dipta dari semalam nyam senyum mulu, nyeselin, kenapa tuh? Ayo komet yuk towernya tuh. Udah lempar dulu yang punya gold. Gold itu buat di towernya gitu ya. Kabar tabungan. Pagi lu panggil aja lah kalau mau. Cosplay ini pasti. Semangat Kak Maya, lagi closing ya. Semangat ya, masih capek. Udah tidur belum? Minum jahe, minum vitamin. Supaya agar supaya tidak sakit. Mending satu tower apa 20 lampu disco? Gak tau. Menurut kalian apa, guys? Udah tidur belum, Kak Maya? Closing tuh lembur gitu ya.
Kalau udah cobain mie geti belum? Belum. Udah 3 jam, ih kesian banget. Semangat ya, Kamaya. Dua tower sama dengan satu retina. Jakarta mendung. Bebas, aku mau dikasih apa aja. Siapa yang gak bisa digigit? Gue cap sebentar mau beli kotak perkakas. Ya udah deh, ntar kelar cabut juga udah gak ada nih showroom ini. Udah mandi deh, ntar aja. Jakarta tiap malam hujan gak? Hujan kemarin sih gak hujan ya kayaknya. Baju ukuran apa, Daryl? S. Tuh ramah HP. Adimas tuh. Oh my. Makasih. Hujan salju tadi, dilempar salju. Ukuran sepatu pasti 39. Sok tahu 37. 37 38. Biasanya. Hai. Kakak orang keren nih, Kak. Siapa? Maret ada fetching enggak tahu ya, Kak. Serius deh. Ngomong gak jadi melimpir ke CVO gue. Oke, jadi ke aku aja ya. Kemarin 42 loh, Ril, masa berubah. Anda siapa? Halo. Wih, Kabira abis beli gold ya. Sawer dari rumah langsung. Belum mandi. Kenapa sih, Kak Dipta? Kenapa sih, Kak Dipta senyum-senyum sendiri? Kenapa sih, Kak Dipta senyum-senyum sendiri kemarin? Dikasih gift apa, Ril? Bebas. Oh, gara-gara iya foto sama selirnya Sinta ya. Yang motoin aku tuh kemarin. Konsepnya sengaja sih. Kalau misalkan aku punya challenge nih buat kalian pilih ya, mau dikasih fotonya tapi di roasting lagi atau enggak dikasih fotonya?
Ayo pilih mana. Kasih fotonya tapi di roasting lagi atau nggak usah dikasih, nggak usah dikasih dan di menemuin HP ulu wala. HP-nya tuh padahal 1 terabyte. Real cepetan ultanya mau foto to shoot bagaimana ya masa ulta begitu. Dulunya mau nonton apa itu, kenapa jadi satu semua tulisannya nggak ada spasinya. Oh dulunya mau nonton basket dulu kalau sambil SR lah. Barang foto sama siapa, Kak Matthew, ha? Itu jangan tidur lagi, Alay. Ini tuh udah jam berapa, Alay? Pansi. Wus. Pansi, gitu. Pansi, tapi sambil merem. Rapet. Gimana? Anjir, jelas. Dia bilang jelas aku. Tidur lagi. Pamit dulu ya, mau cuci baju. Oh hei. Bel baju S atau M tadi udah bilang S. Si Ale udah keluar udah bangun. Lihat ya, dia tuh tadi bangun jam berapa tuh, mulutnya tuh berapa lama tuh? Tidur lagi aja lo. Itu di depan tuh. Kecil amat es ukuran, iya. Cuman kalau misalkan kayak kaos-kaos gitu, iya sih S sih, bener S. Kalau kaosnya kecil, ya M masih gak apa-apa sih. Kalau kaosnya gede, S-nya gede, XS biasanya. Tergantung lah, gak bisa diukur juga. Ya S, udah better lah S. Semua member kayaknya S semuanya, enggak juga sih. Setahu aku tuh KGB M karena dia badannya panjang. Aku menerima gift card seperti ih, Kak Abed muncul lagi. Munculnya telat banget sih. Yang Constel kan gak kegedean kan. Constel apaan? Ini
pakai lo. Aku pakai lo. Kali ini, kalau yang ini, konstel apa? Ini dikasih juga, di gift. Takut salah ukuran ya, ya S juga gak apa-apa sih. Dasarnya ukuran, kalau ini ukurannya dikasihnya L, tapi L-nya pas yang ini. Mungkin ini L kecil. Oh, yang tim J bagus. Itu aku muat, itu tim J tuh bagus. Duster ukurannya beda-beda duster ukurannya. Duster mah apa aja enggak sih ukurannya? Kalau M kepas Gaby, tapi L kegedean. Iya, jadi apa dong ke Gaby. Agak M cenderung L ya gitu ya. Kali dipikirin budget tidak sebulan lebih. Makasih ya, aku suka kok. Sendalnya juga aku suka. Penutup matanya juga aku suka. Lil terima gift kaos bonus dari beli beras ke Gimana ya? Kalau apa tapi syukur kalau muat ini. Muat celananya tuh muat. Kalau bajunya sih sebenarnya kayak agak kegedean sedikit banget sih, tapi kayak enggak masalah karena kan kalau tidur kan enggak usah yang terlalu wow. Kak Hanzo, makasih banyak Kak Hanzo, dikasih 2. Kagen. Kurang ini. Sepertinya keluarga bahagia sedang ngobrol di luar. Ini kalau yang ini bajunya kalau buat tidur kan emang gak usah terlalu ngepas lah. Dan ngapa? Kalau gift baju salah ukuran gimana tuh? Ya udah, aku pernah kok dikasih baju ukuran XL apa L gitu. Biasa aku jadiin baju oversize gitu loh. Gak masalah. Ya tapi jangan disengajain juga ya. Gue ukuran baju gitu semua ya, gue gak bisa pakai juga dong buat pergi. Jamur tuh apa sih? Aku panen jamur gitu-gitu. Iya, pernah aku dikasih ukuran segitu. Tapi kayak jadi duster ya. Ada kagebi aku off ya. Oh, ada kagebi lagi ini showroom. Arabet. Aku yang polos pusing badan. Teman-teman pada podium, makasih Kak Hanzo. Dikasih 3 ya. Kalau latihan bawa berapa baju sih? Hah, ngapain bawa baju? Jadi pertanyaannya gitu sih. Gak pernah bawa baju sih kalau latihan. Aku tuh tipe orang yang keringetannya tuh gak sampai keringetan banget gitu loh. Jadi kayak kadang bahkan teater aja tuh keringetnya sedikit aku kalau lagi yang biasa aja. Aku siap-siap Jumatan dulu Kak Cieril. Mohon maaf ini Sabtu ya.
risih, kenapa? Kaget. Gak risih karena keringetan gitu. Serius deh, aku tuh walaupun keringetan aku tuh gak sampai lengket gitu loh. Makanya aku juga bingung sih. Apa pori-pori gue kecil banget ya? Ih, lucu banget ada snowman gitu. Kasih siapa tadi tuh? Kasih Kak Stephen, makasih ya. Real selisih umur sama If berapa? Tebak. Tebak berapa? Tebak ayo berapa? Kami itu setiap ini cabut mulu ada kelas. Iya, 3 tahun benar, aku beda 3 tahun sama If. 3 tahun, Kak. Betul, betul. Aku 2000, If 2,5 menit, kembar dong 2,5 menit, kabet. Hei, kabet. Betul, betul ya. 3 tahun. Beda berapa bulan ya? Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober. 3 tahun 5 bulan. Eh, bentar lagi aku selesai nih. Aku bacain dulu deh podium. Yang pertama makasih buat Kak Stephen. Makasih banyak ya buat gift-giftnya. Yang kedua Kak Hanzo, makasih banyak. Thank you. Ketiga Kak Patrick, makasih Kak Patrick. Keempat Kak Maya, makasih semangat Kak Maya closingnya. Kelima Kak Nanta, makasih banyak. Keenam kakak podcast diagonal nih, siapa Kabira ya. Ketujuh Kak Hasbi, makasih banyak. Kedelapan Kak Dipta, weh tumben banget nih orang nih di podium nih Kak Dipta. Makasih ya Kak Dipta. Kesembilan Kak Didit, terima kasih. Kesepuluh Kak Ridi, akhirnya Kak Ridi di podium. Kesebelas Kak Faris, thank you. Semangat. Ke-12 Kak Bira, semangat, makasih. Ke-13 Kak Ida Bagus, thank you. Ke-14 Kak Felix Jordan, thank you. Ke-15 Kak Pincen, makasih. Ke-16 Kak Puru-Puru. Ke-17 Kak Kesayangan. Ke-18 Kak Agung, Apriensya. Ke-19 Kak Raka. Ke-20 Kak R. Triandi. Ke-21 ada Kak Ilmawan. Ke-22 kakaknya dia. Ke-23 Kak Gerald. Ke-24 Kak Ian. Ke-25 Kak Fikril. Makasih banyak. Kalau libur mah biasa, kalau kerja mampir. Semangat ya semuanya. Kalau misalkan ada kegiatan, kalau misalkan lagi istirahat di rumah, Heaven gak tuh? Heaven. Semoga kalian bentaran lagi deh. Semoga kalian bisa istirahat dengan tenang. Iya, aku jangan lupa minum vitamin ya, yang kegiatannya banyak. Jangan sampai kecapean. Ntar aku latihan sekitar jam 3 nih kayaknya. Kayaknya ya. Emang aku bilang gitu tadi ya? Istirahat dengan tenang ya.
Semoga kalian bisa istirahat. Istirahat dengan tenang, bener dong kalau istirahat biar memaksimalkan waktu istirahatnya gitu. Jadi bintang tamu, besok konser jadi bintang tamu apa bintang utama? Bintang tamu gak sih, kalau bintang utama gue yang thank you for the memories dong. Betul-betul nih Kak Abed nih. Gila semangat. Siapa tahu kan jadi bintang tamu, pusing. Kenapa emang ya Faridi bintang jatuh nggak tuh? Faridi tahu Eril prank aja nangis, emang iya. Iya Kak Maya, makasih ya. Kak Maya juga jangan lupa makan. Kenapa sih ini kasih kakek Lana tidak mau ada tunggu 28 grup jadi JKT33 nanti JKT33 gitu. Nangis dia, kesian banget. Terakhir dikasih, masih ada dikasih sama Kanzu nih. Makasih ya. Ya udah. Janganlah di prank-prank lagi. Iya enggak tahu. Iya. Ya udah dah. Bentar dulu. Makasih semuanya, bye bye. Dadah. Mau tidur lagi ya. Bye bye. Dadah, makasih ya. Mau capture dulu. Silakan yang mau capture. 1, 2, 3. 2, 3. Makasih banyak. Bye bye. Makasih ya.